Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Long hampa mai lagi, mai dari dalam kereta, bukan mai dari kebun abah. Petang sat ni baru nak pergi kebun. Ni nak cerita sikit kat hampa ni. Kalau hampa pernah tengoklah video-video aku yang dulu kan, 3 bulan ke 4 bulan lepas aku ada lepas anak ikan talapia hitam, induk dia. Induk dia tu lah ni, tak tahulah pergi mana, tak tahu bewak main makan ke, merang main makan ke, aku tak tahu. Tak ada tok makanan pun tak ada. Hari ni aku ada satu lagi benda nak nampak kat hampa. Kalau hampa masih ingat, aku ada cerita kat hampa satu video yang pendek tu, macam mana kawan aku di depan rumah aku, jiran aku lah, beli ikan talapia, anak ikan talapia 2 kupang yang sekong. Aku rasa macam berminat ya. Tu yang aku habang kat dia, tolong order kat aku 300 ekor. Alah, baru RM60. Dan hari ni sampailah anak ikan tu. Ni nak pergi ambil lah ni. Jom kita pergi. Sorry, tak ada nak ambil gambar dalam kedai. Aku punya kalut tadi, kamera tak bawa pula masuk dalam kedai. Tak apalah, kiranya selesailah aku pergi ambil di kedai tazak tu. Ambil 2, yang ni 300 eh, yang tu 100 eh. Yang ni yang kawan aku punya ni, kawan depan ni. Jom nak pergi hantar kat dia Azad. Allahuakbar. Boleh, kerana lama lagi nak masuk kolam, jadi kita kena ubah dululah. Jangan tak dalam kereta. Kau masuk dalam rumah lah. Okey. Letak tang ni dulu buat sementara. Sekejap pukul 5 lagi kita pergi, baru lepas dalam kolam. Ikan yang aku pergi beli tadi tu, aku nak buat pelepasan lah. Tak banyak, 300 ekor ya. Ikan talapia merah. Kalau awak tengok dari video-video aku yang dulu, aku selalu cakap, jangan bela talapia merah, jangan bela talapia merah. Tiba-tiba, aku yang bela talapia merah. Dah macam ni bang. Aku memang dah cari dah anak talapia hitam, tapi tak ada. Orang di Temeluh ni, mereka tak suka sangat makan talapia hitam. Mereka suka makan talapia merah. Kebetulan pula, anak talapia yang aku dapat ni boleh beli sikit. 100 boleh beli, 200 boleh beli. Jadi aku belilah 300. Sekong 2 kupang, 20 sen. Kalaulah tak menjadi, taklah ralat sangat. Okey, tak mana aku nak letak? Tentulah dalam kolam aku yang ni. Walaupun ayak tu keruh, aku harap mereka nampaklah dalam kolam tu. Okey, aku nak cerita sikit. Mungkin hampa baru main ke channel Kebun Abah. Kolam ni aku buat masa aku mula-mula pugak dulu. Kebetulan ada beho, jadi aku mintalah beho tu buat lebih kurang dalam 15 kaki kali 35 kaki kali 40 kaki macam tu aku rasa. Dalam ni dulu, masa buat dulu 8 kaki hingga ke 9 kaki. Tapi bila tebing dah runtuh, ayak masuk, selut masuk, aku rasa lah ni mungkin tinggal 5 kaki ataupun 4 kaki setengah macam tu sajalah. Okey, macam mana ayak ni ada? Tentu hampa tertanya-tanya aku, mai mana ayak ni? Okey, ayak ni adalah ayak mata ayak. Ayak yang keluar daripada bawah tanah. Ada juga kalau hujan macam tu, ayak-ayak hujan tu ada juga yang mengalir masuk ke dalam kolam ni. Ayak ni bergerak ke tak bergerak? Bergerak, cik oi. Saat aku nak tunjuk ke hampa. Di kolam ni, aku ada bak overflow. Kalau ayak banyak masuk ke dalam ni, ayak dalam ni tak akan hapus lah orang kata. Ayak akan keluar melalui sini ke parit di sebelah sana. Jadi ayak ni sentiasa juga
mengalir. Walaupun hampa nampak ayak lebih kurang TO ya. Aduh, Pak Long hampa ni. Ayak ni bersih je oi, ayak mutlak. Aku nak tunjuk cara-cara nak lepaskan anak ikan. Aku bukanlah yang terbaik, tapi aku cuba menjadi yang terbaik. Yang aku tunjukkan hampa ni tak semestinya betul semua. Ada juga yang salah, tapi inilah cara yang terbaik. Nampak ni. Lintah pun ada dalam aku punya kolam. Tarik dia. Upak. Ni kan daripada kedai tadi tu, kita tak boleh terus tuang masuk dalam kolam ni sebab suhu air dalam bekas dia dengan suhu air kolam ni tak sama. Kita rendamlah dulu dalam ni lebih kurang 10 minit sampai ke 30 minit supaya air suhu dia tu dapat stabil lah. Dia analogi dia macam ni lah, kita tengah-tengah panas, tiba-tiba kita terjun dalam sungai, dalam kolam. Suhu badan kita tu akan menyebabkan kita jadi tak baiklah untuk kesihatan kita. Macam tu juga dengan ikan. Jangan bagi dia terkejut. Slow baru kita lepas lah. Nanti aku tunjuk kampar lagi. Besar mana yang dia kata dua kupang tu lah. Inilah yang aku beli 300 ekor. Oh, 300 ekor ni ada juga tu yang mati tu. Maklumlah tadi ambil pukul 2, ni dah pukul 5 lebih dah. Lama dia duduk dalam plastik ni. Tu pun kira boleh tahan lah tu. Okey, dah 15 minit macam tu. Aku cuba lepaskan secara slow-slow. Mula-mula aku nak ambil ayak tu dulu, nak campur ayak dalam plastik tu. Bagi dia rasa serasi sikit, baru aku keluarkan ke dalam kolam yang besar. Nampak tak? Alhamdulillah. Aku ni tidaklah memberi harapan yang tinggi. Boh, dalam ni 300 ekor. Boleh hidup 100 ekor pun dah bersyukur dah. Aku pernah bela ikan patin dalam ni. Aku pernah bela ikan talapia hitam dalam ni. Tapi tak berjaya. Buat apa? Nak malu kan aku abang kat hampa? Tak berjaya. Tak berjaya kerana apa? Bukan kerana aku tak bagi makan. Kerana ada musuh-musuh yang masuk ambil ikan aku dalam kolam ni. Tapi untuk ni pun aku tak berpagang lagi pun. Dia kecil-kecil lagi. Tak tahulah ke depan-depan ni kena berpagang juga kan. Aku harap kali ni aku boleh makan lah ikan ni. RM60 ya mudai. Boleh nampak dengan jelas kan macam mana mereka berenang kan. Aku harap mereka ni sesuai lah hidup di sini. Ada banyak lumut-lumut ni boleh makan. Dalam masa yang sama aku pun bagi makan juga. InsyaAllah nampak macam sesuai lah. Dua ekor.
Daripada 300 yang aku beli tadi tu, masuk ke kolam, 2 ekor ni saja yang matilah. Yang lain tu, alhamdulillah, nampak macam elok lah. Mungkin juga hampa tertanya-tanya, Pak Long, pasal apa tak buah dalam bekal kecil dulu? Jangan lepas dalam kolam besar-besar ni. Pada anggapan aku, nak jawab ni, pada anggapan aku dalam kolam ni tak ada apa dah. Semua ikan tak ada. Yang ada hanyalah udang-udang kecil. Ikan-ikan bermangsa pun tak ada, ikan patin semua tak ada dah. Jadi aku beranilah lepas anak ikan di sini. Nanti kita bagi makan, kita tengoklah. Ni pun dah boleh nampak dah. Oh, dia naik-naik macam tu, nampak. Okay. Kalau projek bela anak ikan talapia merah ni berjaya, insyaAllah aku akan tambah lagi 300 ke atau 500 lagi ke dalam kolam ni. Kita tengok dulu dia punya perkembangan dalam masa sebulan ni, kan? Aku tak kecil hati pun hampa tegur aku, hampa komen aku. Cumanya tolonglah komen secara berhemah untuk aku adapt apa yang hampa komen. Kan hampa dah tengok kan, banyak yang hampa sarankan kat aku, aku buat kan. Macam tu lah komen. India. Okay. Tak payah sembang banyak-banyak. Buat kerja bagi cepat-cepat bila nak habis. Ni Pak Long nak berhenti lah. Tambah lah sembang banyak-banyak. Aku harap video ni dapat memberi sedikit idea pada hampa, memberi sedikit inspirasi pada hampa. Moga-moga video ini menjadi satu pengajaran yang bagus untuk aku juga. Memberi satu kekuatan yang baru untuk aku lakukan apa yang aku lakukan selama ni. Salam jumpa lagi dari aku di Kebun Abah dalam video-video aku yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.